Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Musi. Saya nak pergi pada butiran 010100 bahagian Asia. Banyak pihak bicara tentang isu rahiyah. Satu masyarakat yang telah dizalimi oleh pemerintah mereka sendiri. Nah, ia bukan isu agama, dia adalah isu kemanusiaan. Yang hari ini alhamdulillah telah mula mendapat sambutan respon daripada masyarakat antarabangsa dan kita mula menghantar pelbagai bantuan berbentuk kebajikan. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk berfikir lebih jauh lagi untuk menggerakkan satu inisiatif ketenteraan terhadap Myanmar yang tidak begitu sombong dan juga angkuh dalam menangani isu kemanusiaan ini? Sekiranya usaha itu dibuat, saya merasa yakin bahawa Myanmar akan lebih berhati-hati. Kerana banyak isu kemanusiaan yang kita lihat pada hari ini ditangani dalam bentuk yang begitu begitu kecil atau begitu defensif, sedangkan di setengah tempat bila berlaku perkara seumpama ini sangat mudah untuk dibuat serangan seperti mana yang berlaku di Iraq sebagai contoh dahulu atau juga berlaku di di Afghanistan. Jadi saya minta pandangan kerajaan dalam isu ini. Yang kedua, tentang Dr. Zakir Naik. Saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana bertegas tentang pendirian terhadap kedudukan Dr. Zakir Naik ini di kala mana ada pihak yang menuduh beliau terlibat dengan pelbagai pelbagai entiti ataupun aktiviti keganasan, termasuk menuduh beliau terlibat dengan pengubahan wang haram. Maka saya ingin tahu daripada pihak kerajaan sendiri status terkini tindakan India terhadap Dr. Zakir Naik dan bagaimanakah sikap kerajaan menangani perkara seumpama ini. Bagi saya, Dr. Zakir Naik adalah seorang pendakwah yang berhak untuk mendapatkan suaka politik daripada kerajaan Malaysia yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan juga sebagai peringatan kepada mereka-mereka yang buat tuduhan melulu terhadap Dr. Zakir Naik yang diiktiraf oleh masyarakat Muslim di Malaysia khususnya sebagai salah seorang pendakwah Muslim. Seterusnya, 020400 OIC dan kerjasama serantau. Apakah peranan Malaysia dan OIC dalam perkara-perkara melibatkan keselamatan negara-negara umat Islam? Hari ini kita lihat bagaimana berlaku kancah perang besar-besaran di Asia, di Timur Tengah sebagai contoh, melibatkan bumi Yaman, Syria dan negeri-negeri yang berdekatan dengannya. OIC selama ini banyak menumpukan pada kesatuan, kebajikan dan ekonomi semata-mata, sedangkan isu keselamatan ini melibatkan isu ketenteraan. Saya melihat bahawa pertembungan yang berlaku hari ini ialah bagaimana pertembungan perang proksi antara Amerika Syarikat dan Rusia, khususnya isu Syria sebagai contoh, walaupun diwar-warkan sebagai pertembungan Sunni dan juga Syiah, hakikatnya dia adalah peperangan antara Rusia, proksi Rusia dan juga proksi Amerika. Adakah Malaysia bersedia untuk menjadi perunding supaya perang di Suria khususnya dapat dihentikan segera? Kerana sebarang peperangan apa sebab sekalipun, dia akan beri kesan kepada tamadun manusia di tempat tersebut. Dan Suria adalah negara yang mempunyai tamadun sangat panjang, tamadun Islam yang sangat panjang daripada zaman Umayyah. Maka usaha untuk menghancurkan tempat ini wujud dan antaranya menusuk peperangan ini. Kita lihat bagaimana ramai kalangan anak-anak kita yang mempelajari agama Islam untuk menjadi para alim ulama di Suria terbantut disebabkan perang ini. Dan ramai kalangan alim ulama terpaksa lari meninggalkan bumi Syria disebabkan perang ini. Erti dia adalah suatu usaha untuk menghancurkan tamadun Islam itu sendiri. Maka Malaysia saya harap mengambil peranan untuk menjadi perunding untuk menghentikan perang di Syria bagi menyelamatkan umat Islam menjadi mangsa peperangan proksi ini. Seterusnya, isu Palestin. Saya mencadangkan supaya kerajaan, parlimen kita ini mewujudkan satu jawatankuasa khas isu-isu Palestin. Kerana ini isu yang panjang, bermula tahun 48 lagi hingga sekarang belum lagi selesai. Dan khususnya saya ingin mendapat respon daripada kerajaan tentang Baitul Maqdis sendiri, di mana hari ini
para umat Islam yang tinggal di Baitul Maqdis, mereka sedang ribat atau mengikat diri, murabitun, mengikat diri bertahan di Baitul Maqdis di kala mana rejim Zionis sentiasa menekan mereka dengan pelbagai cara agar mereka meninggalkan Baitul Maqdis. Maka mereka sedia bertahan dengan pelbagai tekanan melibatkan kewangan, melibatkan ekonomi mereka. Maka adakah Malaysia bersedia membantu rakan-rakan kita, rakan-rakan Muslim di Palestin ini untuk mereka terus bertahan? Kalau kita rujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ribatu yaumin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma alaiha, ribat mengikat diri satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan juga apa yang ada di dunia itu. Ini hadis ini menggambarkan betapa orang yang sanggup bertahan berada di sempadan berhadapan dengan musuh diberikan ganjaran sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berada di Baitul Maqdis adalah murabitun yang sedang bertahan dengan jasad mereka, dengan nyawa mereka demi untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Maka saya minta pandangan kerajaan, apa sikap kerajaan untuk membantu mereka agar mereka kekal dapat menjadi murabitun bertahan di Baitul Maqdis. Yang terakhir, 020800, Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia. Sidang kemuncak ASEAN ke-31 baru saja berlalu dan kita sangat mengecewakan sekali. Isu Rohingya tidak menjadi bahasan mereka. Maka apa sikap Malaysia terhadap isu ini? Oleh kerana Malaysia juga adalah terlibat dalam sidang kemuncak ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih, Humusik. Yang Amat Kota Tinggi.